I hear it when I look at you. Maka dari sebuah hubungan itu bukan hanya kita saling jatuh cinta. Aku cinta sama kamu, kamu cinta sama aku. Bukan, tapi keduanya saling ngerti. Contoh, kalau aku kayak gini nanti dianya bakal gimana ya? Kalau aku friendly ke cewek-cewek lain, dianya pasti bakal marah. Gak perlu kita validasi atau kejelasan yang harus apa-apa tuh dibilangin. Cinta itu ibarat bumbu-bumbu halus untuk memperlezat dalam sebuah hubungan. Selebihnya itu komitmen. Banyak hubungan yang langgeng sampai puluhan tahun bukan karena modal cinta, tapi satu sama lain saling ngerti, bahkan saling melengkapi.